you got 내 맘과 같아 go Show me what you got 내 맘 다 알아 go Hello 그 짧은 인사 Good night 그 짧은 인사에 왜 설레는 걸까 나만 그런가 Everyday 보고 싶어 Waduh, sumpah. Di luar Nurul sih bisa sampai roboh gitu warungnya. Ya anjir, kok bisa coba? Takdir. Singkat padat takdir. Tapi bener anjir. BTW udah ada yang pesen belum? Di gue belum ada sih. Lo gimana, Dar? Nggak ada. Ini kalau nggak laku, nggak apa-apa kan kita makan sendiri aja. Lagian hasil jualan kemarin lumayan kan? Iya sih, lumayan. Hah, berarti kuenya beneran dimakan sendiri dong? Yeay! Nggak sabar deh, kayaknya enak banget. Apalah, giliran makan aja langsung loh. Kayak gak tahu bela aja. Hihihihi. Ada yang ngetok tuh, bukain lah. Yang denger duluan bukain. Udah, gue aja. Surprise! Mau peluk? Ya maulah. Ah, elah. Bucin, bucin. Hah, ada suara keras kok. Hai, Kaska. Tentu amat lo, Nel. Becere bacot. Sopankah begitu sama saudara sendiri? Ih, bodo amat. Kenapa kalian gak ngabarin kalau kesini? Kita sepakat mau ngajak kalian piknik. Gimana? Mau gak? Wah, piknik kemana? Pantai! Pantai mulu, bukan anjir. Ya terus, lo mau di mana dodol? Gue ada rekomen. Apa tuh? Gimana kalau kita piknik ke air terjun aja? Pasti bagus banget. Piknik makan-makan sambil lihat air terjun, pasti kayak bagus banget suasananya ya. Setuju.
Cie, langsung setuju sama rekomendasi Avi. Tapi gue ada rekomendasi juga. Apaan tuh? Ada juga kan tempat viral namanya Fairyland. Pemandangannya bagus, ada air-airnya. Maybe ada air terjun juga. Itu cuma pendapat gue aja sih. Gue ngikut aja, tapi kalau pikniknya di mana terserah. Itu rekomendasi gue aja. Itu viral juga sih tempatnya. Kayaknya mending di Fairyland aja deh. Soalnya ada air terjun juga. And pemandangannya juga bagus kan katanya Rosa. Oke, di Fairyland. Setuju, ada yang keberatan gak? Cowok-cowok, keberatan? Gue mah setuju. Apalagi gue. 3 in. Gue ngikut. Oke, fix ya. Cowok-cowok gimana? Pada setuju gak? Mereka setuju. Kita gak ada jawab ya. Yaudah sih, kalau lo gak mau. Gak gitu, maksud aku Risa. Kita semua setuju kok. Oke, kalau fix kita pergi minggu depan ya. Der, jalan-jalan yuk. Boleh. Ayo. Gue pergi sama Kak Aiden dulu ya teman-teman. Kita mau kemana? Kamu mau kemana? Wishlist aku yang pertama itu ngobrol ke taman gitu loh, santai sama kamu. Terus yang kedua pergi makan berdua. And ketiga ke jalanan yang deket pantai itu loh, buat lihat sunset. Kalau sebelum itu masih ada banyak waktu, kita pergi ke tempat bermain aja gimana? Iya, semua keinginan kamu aku bakal kabulin hari ini. Kenapa? Tumben banget kayak gini. Gak kayak biasanya. Pasti ada sesuatu kan? Enggak. Hari ini aku luangin waktu buat kita berdua aja. Emang gak boleh? Apa sih? Bisa aja. Cukup banget sih. Woi, bosen nih, ngapain ya? Main game yuk. Gue gak ikutan ya. Semua harus ikut, intinya kita main truth or dare. Waktu pesta kemarin lo gak ikut, jadi sekarang lo harus ikut. Dan lo juga Lan. Oke. Gas. Bentar gue ambil botol. Oke.
Terus kita ngapain? Ngobrol. Ngobrolin apa? Apa aja. Apa aja. Daripada ngobrol, mending kita buat tantangan. Boleh. Tantangan apa? Kita main tatap-tatapan. Yang kalah harus turutin apa keinginan yang menang. Gimana? Oke, setuju. Tapi, gue bikin peraturan. Peraturan apa? Kita boleh ngelakuin apapun saat tatap-tatapan. Entah apapun itu, kecuali nggak boleh pakai tangan. Gimana? Deal? Deal. Satu. Dua. Tiga. Mulai. Pasti sekarang dia mau soal ting. Iya. Gak bakalan mempan kali. Sekarang giliran gue. Kebus banget anjir. Kuat gue. Salty ya. Yeay, gue menang, gue menang. Yeay. Yuhuy, gue menang. Kak Aiden kalah. Ya deh, kamu menang. Yaudah, ayo lanjut ke wishlist kamu yang kedua. Ayo. Truth or dare? Dare. Why dare? Bikin story Instagram mengunggah fotbar lo sama sorok caption yang romantis. Oke. Udah. Oke, next. Truth or dare? Truth. Ada gak seseorang yang membuat lo tertarik untuk saat ini? Ada. Wih, siapa tuh? Cuman bisa ngejawab satu pertanyaan. Oke, fine. Truth or dare? Truth. Pernah kiss gak? Anjir. Berber banget, anjay. Jawab, Ra. Lu gimana nih? Mana pernah lagi, anjir. Pernah. What? Sama siapa, bejir? Ada deh. Udahlah, lanjut. Dilan ya? Iya. Tapi cuma di pipi aja. Jadi
jangan salah paham. Emang gila tuh anak. Anjing, anjir. Wah, di luar Nurul. Jangan salah paham, mau bilang. Woi lah, lo bilang kayak begitu aja bikin gue salah paham, anjir. Maksudnya apa tuh? Kalian backstreet. Apaan sih? Gak ada anjir. Shock berat gue. Please sama.